You, halo semuanya, balik lagi dan gue Febri di game Toro Fantasi. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang si Alice ini guys ya. Jadi si Alice ini tuh ada beberapa pasif yang harus kalian tahu juga. Dan di sini gue bakal ngenalin kitnya Alice ini tentang build dan segala macam ini apa sih worth it atau enggak untuk kalian pull di tim pros nantinya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut, kita perkenalan dulu Alice nya itu gimana. Jadi Alice itu begini ya guys ya. Ini untuk bintang satunya, ini untuk bintang tiganya. Dan dia tuh weaponnya tuh ada di bawah ya, ada di kaki gitu. Ini kurang lebih ini weaponnya tuh ada di kaki ya. Nah ini weaponnya. Nah ini weapon kesatunya itu warnanya pink begini. Dan ini weapon keduanya. Karena ini udah bintang 3 ya. Ini bukan akun gue, akunnya si Is. Thank you Is udah minjemin ya. Oke, kita lanjut aja. Untuk si itunya, shatternya dia poinnya 8 dan untuk charge-nya itu dia poinnya 12. Ini lumayan tinggi. Dan di sini juga dia ngebawanya resisten bukan crit ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau gantiin posisi Tsubasa dijadiin si Alice ini, kalian mikir juga untuk crit ke depannya apakah kalian udah 10.000 atau enggak. Jadi sebisa mungkin minimal banget kalian punya crit yang namanya 10.000 lah. Crit kalian tuh minimal banget 10.000 biar kalian nyentuh angka 50%. Walaupun 50% masih gacha, setidaknya kalian ada chance buat crit itu lebih tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke. Jadi mari kita bahas tentang si Alice ini. Jadi kita bakal ngebahas tentang dasarnya dulu, yaitu normal attack-nya. Untuk normal attack-nya sendiri begini guys. Ini normal attack-nya seru banget guys. Lihat tuh. Ya bagus ya, ini normal attack-nya. Oke, keren kan? Ini untuk air attack-nya. Attack di udaranya. Ini untuk attack di udaranya ya. Nah begitu. Terus ini untuk attack di hold itu namanya flash dance. Ini ada pasif tambahan guys di situ. Attack terus hold. Begitu ya. Terus dia ada di hold langsung kayak attack langsung di hold begini. Dia bakal kayak ngedance gini, ngedansa. Nah, kurang begitu. Terus kalian attack langsung hold begini. Attack terus hold. Nah, kurang lebih begitu ya. Terus apalagi ya, dodge ya, dodge-nya begini, dia bakal berubah jadi kupu-kupu atau enggak dodge ke belakang dia begini, terus langsung attack gini ya. Nah itu dia untuk skillnya, dia begini, dia bakal masuk dalam kondisi cold field ya kurang lebih. Oke, kita untuk skillnya ya, untuk di charge-nya, sorry, kita kumpulin dulu di charge-nya. Oke, ini dia, ini di charge-nya begini guys kurang lebih. Lah, nah itu dia. Sorry, agak delay ya. Nah, kurang lebih gitu guys. Jadi terbang begitu ya. Oke, kita tungguin apa sih call field-nya selesai ya. Oke, untuk pasif pertama itu ada di bagian flash dance-nya yang kurang lebih attack terus hold. Yang begini ya, attack terus hold gitu. Itu flash dance yang dimana kalian nanti bisa dapetin pasif dari situ. Kalian bisa imun atau enggak, kita bahasa gaulnya itu iframe, yang kalian kalau misalnya di hit musuh itu kalian enggak bakal dapat kena damage gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi buat cara aktifin pasifnya itu, kalian bisa dengan menggunakan skill kalian masuk dalam kondisi cold field, terus kalian attack hold. Jadi selama 4 detik begitu ya, awalnya itu kalian memasuki kondisi imun gitu. Jadi kalian enggak bakal bisa kena hit dalam 4 detik ke depan, atau enggak kalian bisa gunain terbang begini dulu nih, jadi kupu-kupu, terus lepas, terus attack hold begini. Jadi dia tuh bakal imun gitu selama 4 detik kurang lebih. Itu pasif pertamanya yang ada di Alice ya guys ya. Oke, untuk pasif selanjutnya itu ada di bagian skill. Nah di skill ini ya guys ya, jadi kalau misalkan kalian udah masuk dalam cold field itu begini ya guys ya, ketika kalian udah pakai skillnya si Alice ini. Jadi kalian kalau misalkan kalian di charge pakai weapon asalkan frost gitu, itu di charge itu bakal nambahin damage guys, entah itu weaponnya si Sakifua atau enggak weaponnya itu yang poma yang es lah, nanti di charge itu bakal nambah kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan untuk pasif selanjutnya itu masih ada di pasif di bagian cold fieldnya, yang dimana kalian bakal nambahin frostbite damage dan memperlambat musuh selama 2 detik. Dan ini tuh nggak berlaku untuk boss ya guys ya. Jadi kalau misalkan boss itu dia nggak bakal bisa kayak dilambatin gitu. Dia tuh nggak berlaku lah untuk boss. Dan di dalam field itu kalian bakal kalau misalkan kalian nyerang 12 hit di dalam cold field, nanti kalian bakal dapetin yang namanya itu spike fracture, yang dimana itu bakal ada tambahan damage gitu. Nih, ketika kalian itu di dalam ini cold field, kalian nonjok 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 nih, 12. Ini ada spek fracture. Nah, itu ini pasifnya nih. Nah, itu dia, aku diem aja itu ada pasif tambahan. Nah, itu namanya spek fracture, yang dimana kalian bakal nambahin damage tambahan gitu, kurang lebih seperti itu. Dan pasif yang tadi itu bakal menghilang ketika kalian tuh skillnya udah habis, jadi dia bakal menghilang gitu, kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi usahakan terus-terusan skill pakai skillnya si Alice ini. Jadi dia kan cooldownnya itu kan 25 detik, sedangkan si ya kan 25 detik ya cooldownnya nih. Cooldownnya 25 detik, sedangkan Coldfieldnya itu bertahan selama 30 detik. Jadi ada waktu 5 detik untuk kalian bisa ngaktifin skillnya lagi. Oke, jadi kita di sini bakal ngebahas tentang advancementnya, yang dimana ini berhubungan dengan uang buat kalian yang mau nge-spend. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang advancement 1 sampai 6 ya guys ya. Oke, jadi di advancement awalnya itu ketika kalian dalam Coldfield, yang dimana kalian harus skill dulu. Oke, setelah skill kalian itu skill pakai weapon lain, ntar dulu. Ini di charge dulu. Nah, ketika kalian skill pakai weapon lain yang frost gitu kan. Nah, skill itu ada bayangan Alice, terus kita bakal si Alice-nya itu bakal nge-copy skill kita. Nah, itu kan ada bayangan Alice ya. Nih skill. Nanti ada Alice-nya tuh gitu kan. Tuh skill lagi ngikutin lagi nih. Skill lagi, dia bakal keluar lagi terus dia ngopi skill kita lagi, kurang lebih gitu ya. Tuh. Oke, untuk bintang 2-nya sendiri dia bakal nambahin attack dasarnya, ini nggak usah dijelasin lah ya, kalian paham ya. Dan untuk bintang 3-nya itu dia tuh bakal memperbesar atau ngegedein damage dari recharge clone-nya si Alice ya. Kurang lebih ini guys, kita skill dulu nih. Nah, skill. Nah, kita skill pakai weapon lain. Nah, dia kan ada Alice bayangan tuh. Dia Alice-nya tuh di-charge dulu terus baru ngopi punya di-charge kita gitu, kurang lebih gitu ya. Kalian paham kan? Nih. Misalkan gue skill pakai ini, skill. Set, dia di-charge dulu tuh, si Alice-nya di-charge dulu terus baru skill ngikutin gitu. Nih. Nah, kurang lebih gitu kan ya. Ya, kalian paham ya? Nah, itu dia tuh di charge-nya itu bakal nambahin damage, kurang lebih gitu guys. Simpelnya, gampangnya gitu guys. Jadi, di bintang 3-nya itu dia tuh bakal nambahin damage dari di charge-nya Alice-nya bayangan gitu, punya Alice bayangan. Semoga aja kalian paham maksud gue ya guys ya. Aduh, agak pabliwet gitu, tapi intinya seperti itu guys. Gampang lah ya bintang 3-nya. Oke, lanjut untuk bintang 4-nya sendiri dia bakal nambahin attack dasar kalian sebesar 32% ya guys ya. Dan untuk bintang 5-nya sendiri dia bakal meningkatkan damage dari serangan dasarnya si Alice-nya ini, dan dia bakal nambahin lagi kerusakan atau damage dari spek fracture-nya, yang dimana kalian harus kayak nonjok 12 kali itu loh, yang aku tadi jelasin di dalam Coldfield. Ketika kalian nonjok 12 kali itu kalian kan ada kayak spek fracture yang itu apa sih ngakibatan damage muncrat-muncrat gitu kan. Itu bakal ningkat lagi damage-nya ketika kalian B5, itu bakal ditingkatin lagi. Dan di bintang 5 ini kalian bakal nambahin efek yang mana dimana kalian itu ketika kalian kena serangan fatal itu si Alice-nya nggak bakal mati gitu, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kayak nggak langsung mati gitu, dan dia tuh ada efek kebal selama beberapa detik aja, itu kurang lebih kayak singkat lah waktunya, itu dia bakal nggak mati gitu dari serangan fatal itu, dia masih hidup. Dan itu cooldownnya selama 60 detik, dan udah 60 detik dia ketika dia kena serangan fatal lagi, dia tetap kayak survive gitu, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bintang 6-nya sendiri, si Alice ini tuh bakal nambahin tumpukan atau stack dari support Alice-nya atau bayangan Alice-nya gitu. Dan ini tuh bakal meningkatkan frost damage kalian sebesar 10% kalau misalnya di global ya guys ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk bintang 6-nya. Itu penjelasan singkatnya. Semoga aja kalian paham dengan bintang 1 sampai bintang 6 ini. Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian tulis komentar aja guys ya. Nanti gue bisa balas lah ya kalau misalnya kalian masih belum paham di bagian bintang-bintangnya ini. Semoga aja kalian paham lah ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian metriknya Alice ini. Jadi metriknya Alice ini kalau misalnya kalian punya rezeki ya silakan kalian pull 4 setnya kalau kalian bisa, itu bakal ngasih buff yang sangat tinggi untuk party kalian ya guys ya. Dan untuk 2 setnya sendiri apakah bagus buat dipull? Menurut gue oke-oke aja, karena di 2 setnya sendiri itu tuh bakal ningkatin final damage kalian dan bakal ngasih frost damage itu selama 18 detik untuk party kalian, untuk Alice-nya sorry. Dan untuk 4 setnya sendiri itu bisa di background gitu guys, yang artinya ketika Alice-nya nggak ada di on field dia tuh 4 setnya tetap jalan gitu. Dan 4 setnya ini tuh spesifik untuk si Alice itu sendiri, karena kalau misalnya kalian pakai ke yang lain itu dia nggak bakal aktif gitu, karena
di untuk mengaktifnya sendiri kalian harus pakai di charge-nya si Alice untuk mengaktifkan dari si 4 setnya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan untuk metric alternatifnya itu sendiri kalian bisa pakai 4 setnya Siro ya guys ya, itu untuk nambahin damage kalian, itu bagus juga untuk 4 setnya Siro. Atau enggak kalian seperti biasa bisa di mix itu pakai 2 si Crow, pakai Samir seperti biasa lah, atau enggak 2 Siro 2 Crow gitu, atau enggak 2 Crow 2 Samir gitulah, intinya gampang lah guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai 4 Siro silakan. Dan untuk SR-nya ya cuman sobek doang sih yang bagus. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi metrik lainnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Dan itu adalah metrik-metrik yang bagus untuk si Alice ini ya guys. Dan untuk trade-nya sendiri tuh lumayan bagus ya guys ya. Jadi di sini gue kalau misalkan di sini udah pakai trade-nya Alice ya, ini kurang lebih. Jadi trade-nya Alice tuh dia bakal nambahin final damage, dan ketika kalian bintang 1 itu kalian bisa ngecopy segala jenis elemen, mau itu elemen physical, flame dan lain-lain, kecuali flame kecuali altered itu nggak bisa dikopas ya sama si Alice ini guys ya. Nah, ini kan aku pakai si siapa ininya si Alice ya, trade-nya si Alice. Ketika kita pakai skill gini kayak, terus kita pakai skillnya si Claudia, ini gue pakai trade ya, itu bisa dikopas guys walaupun dia bukan frost gitu. Kita skill, nah ini ada tuh bisa dikopas tuh, lihat, nah itu bisa dikopas ya karena kita pakai trade-nya si Alice ini. Kalau misalkan kita nggak pakai trade-nya Alice, kita lepas nih trade-nya, itu kita si Alice-nya tuh nggak mau ngopas si skillnya si Claudia. Nah itu nggak bisa dikopas ya guys ya, itu karena ya emang nggak bisa gitu guys. Khusus weapon frost aja kalau misalnya yang apa bisa dikopas gitu. Yang bisa dikopas itu cuman weapon frost aja, kurang lebih seperti itu guys. Jadi kita masuk ke kesimpulannya guys ya. Kesimpulannya Alice ini tuh bagus guys untuk kalian dapetin, cuman kalian wajib banget A1, karena di A1-nya sendiri kalian bisa ngekopas skill kalian. Jadi skill kalian tuh dikopas itu dengan 100% damage yang akan diberikan, gak kayak ini maksudnya. Kan kalau misalnya relic ini ya, kalau relic ini kan kita cuman kayak ngeluarin bayangan, cuman kita tuh kayak skill tapi nggak masuk semua, cuma 50% doang damage-nya gitu. Sedangkan si support Alice ini atau bayangannya Alice ini atau A1-nya Alice ini, itu tuh damage yang masuk tuh nggak dikurangin sama sekali. Itu bagusnya di situ ya guys ya. Jadi kesimpulannya buat kalian yang mau ngincer Alice itu ya seperti biasa A1 guys. Kalau misalkan A0 itu kurang rekomend menurut gue, karena kalian cuma manfaatin bagian skillnya yang dimana kalian bisa dapetin benefit itu tuh di Tsubasa ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalian Tsubasanya A6, jadi ya mending gak usah diganti kalau misalnya kalian cuma ngincer A0-nya. Itu aja sih, jadi sebisa mungkin incer A1-nya yang sangat-sangat worth it buat kalian ambil gitu. Jadi kalau misalnya A0-nya mending skip aja kalau misalnya A0 ya. Ya gitu aja kesimpulannya untuk kayak si Alice ini bagus buat gantiin Tsubasa kalau misalnya kalian mau gitu. Tapi kalian harus mempertimbangkan juga karena si Alice ini tidak membawa crit, melainkan dia tuh gunainnya resisten, kurang lebih seperti itu guys. Ya gitu aja, see you another video guys. Kalau misalnya ada yang kurang atau gimana kalian tinggal tambahin aja. Kalau misalnya gue salah ya mohon maaf ya guys ya. Seperti biasa, see you another video guys. Bye bye.